Keistimewaan wanita sederhana yang banyak dilirik pria. Wanita sederhana memiliki daya tarik tersendiri bagi lelaki, sebab banyak sekali keistimewaan yang dimiliki oleh wanita sederhana. Sehingga keistimewaan-keistimewaan tersebut membuat lelaki semakin betah untuk berlama-lama. Berikut ini ulasannya. Yang pertama, memiliki pola pikir sederhana. Kesederhanaan sikap yang ditunjukkan oleh wanita sederhana berarti mencerminkan pola pikirnya. Ia akan menghindari kerumitan-kerumitan tak penting yang muncul dari cara pemikirannya. Dengan begitu, wanita sederhana akan lebih mudah untuk mengajak pasangannya fokus pada hal-hal penting untuk kemajuan positif bagi masa depan mereka. Kedua, penampilannya membuat pria bangga. Cantik tidak hanya datang dari dandanan yang serba maksimal. Make up, pakaian bagus, dan barang-barang mewah tidak akan ada artinya bagi wanita sederhana. Sebab baginya pemilihan barang-barang yang simple malah justru membuatnya memikat banyak mata, sehingga lelaki yang berjalan di sampingnya pun bangga. Ketiga, apa adanya menunjukkan siapa dia sebenarnya. Keistimewaan yang dimiliki wanita sederhana selanjutnya adalah sikap apa adanya. Sikap apa adanya akan cenderung menunjukkan siapa dia sebenarnya. Sehingga baik bagi pria ataupun wanita, tidak ada yang mengecewakan salah satu pihak. Sebagai contohnya, apabila selama ini pasangan mengaku kaya raya, tetapi ternyata itu hanya omong kosong, maka yang muncul hanyalah kekecewaan. Keempat, tidak berlebihan. Selain cara menarik perhatian wanita, salah satu daya tarik lelaki pada wanita sederhana adalah tidak berlebihan dalam segala hal. Dengan bersikap seperti itu, maka pria menjadi lebih tahu apa kekurangan pasangan dan berusaha menutupinya. Dengan begitu, hubungan akan semakin jelas. Namun, jika wanita terlalu berlebihan dengan apa yang dimilikinya, akan ketenaran, kecerdasan, atau kekayaannya, maka pria bisa saja mendekati hanya untuk memanfaatkan. Kelima, tidak banyak menuntut. Wanita sederhana adalah wanita yang tidak banyak menuntut. Ia akan lebih bisa menerima sesuatu yang tidak mungkin dipaksakan. Hal ini menjadi salah satu magnet tersendiri bagi wanita sederhana. Jika memang permintaan tersebut tidak bisa dituruti oleh sang pria, hal itu tidak akan dijadikan masalah bagi wanita tersebut. Keenam, pandai menentukan prioritas. Wanita sederhana juga memiliki kemampuan untuk mengatur daftar prioritas. Jika seorang wanita tidak dapat menentukan prioritas, maka kekacauan akan terjadi. Wanita sederhana akan selalu memikirkan apa-apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu, atau hal-hal apa yang bermanfaat dibandingkan dengan yang hanya sesaat. Ketujuh, tidak neko-neko. Wanita sederhana adalah wanita yang pandai bersyukur dengan hal-hal kecil yang ada di sekitarnya. Perilaku ini akan membuat hidup lebih tenang, karena jauh dari banyak tuntutan-tuntutan yang melebihi batas kemampuan. Tetapi bukan berarti ia juga tidak ingin mendapatkan sikap romantis. Kedelapan,
bukan pembangkang. Keistimewaan wanita sederhana lainnya adalah bukan seorang yang pembangkang, terutama pada prianya. Seperti kita ketahui, pria akan merasa sangat risih bila diatur banyak hal, sebab ia merasa seperti anak kecil yang selalu diomeli. Dengan tidak menjadi wanita pembangkang, pria akan semakin betah berlama-lama dengan wanita yang sederhana. Kesembilan, bisa diajak berjuang bersama dalam suka dan duka. Selain tidak suka membangkang, wanita sederhana juga sangat tegar dan tahan banting, sehingga wanita seperti itu dapat diajak berjuang bersama, baik suka maupun duka. Hal ini didapat sebab ia sudah terbiasa untuk bersikap sederhana. Dengan begitu, meski lelaki dalam keadaan yang sedang susah, wanita ini lebih bisa untuk menerimanya. Demikianlah keistimewaan wanita sederhana. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen. Terima kasih.